Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke Tengkuruk Channel. Selamat datang saya ucapkan. Dan kepada anda yang menonton video ini, semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya Rabbul Alamin. So guys, kali ini saya akan react satu tajuk guys yang bila saya baca saya pun rasa macam wow. Macam tiba-tiba saya jadi terangkat saya punya kerusi ni guys. Jadi ini berkaitan dengan sepak bola Indonesia guys, iaitu pasukan Timnas Indonesia. Di mana kali ini video yang saya nampak daripada dia punya tajuk sejak pun guys membuat saya jadi wow. Tidak tahu macam mana mau cakap, tetapi apa yang menarik perhatian saya pada digitnya guys, iaitu 15-0. Apa dia lawan ni guys? Nanti kita tengok sama-sama. Jadi kalau kita tengok ya, pemain bola sepak Indonesia ni sekarang begitu baik dia punya prestasi, dan juga bagi pasukan-pasukan di bawah 15 tahun pun sudah menunjukkan dia punya kebolehan. Apatah lagi yang U 23 ya, seperti Pratama Arhan, lepas tu ramai lagi lah yang tidak saya sebutkan di sini. Tetapi apa yang saya highlight di sini, bagaimana pasukan Timnas Indonesia bisa untuk memberi ataupun membuat sebanyak 15 jaringan di video ini guys. Yuk kita semak sama-sama. Dan ini video saya tengok di channel Timnas Garuda Team. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita support ini Timnas Garuda Team, sebab banyak dia kongsi guys berkaitan dengan info-info sepak bola Indonesia guys. Jadi yuk kita semak bagaimana dia punya cerita. Jadi tajuknya adalah Timnas Indonesia bermain kesetanan. Itu yang bikin saya macam itulah. Dan Marcelino cetak 5 gol di Liga Kedua kualifikasi Piala Asia. Jadi yuk kita simak video ni, apa dia punya info selanjutnya. Jadi yuk kita sama-sama saksikan bagaimana pasukan Timnas Indonesia memberi ataupun membuat jaringan yang begitu hebat sekali sampai 15-0 guys. Jadi yuk kita sama-sama tengok video ini. Jom. Berita Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mengejutkan publik. Di luar dugaan, mereka hancurkan negara persemakmuran Amerika di laga kedua kualifikasi Piala Asia U16. Timnas U16 Indonesia pesta gol saat menghadapi Kepulauan Mariana Utara pada laga kualifikasi Piala Asia U16. Dalam pertandingan ini, Indonesia menang 15-1 atas Mariana Utara. Marcelino Ferdinand mencetak 5 gol dan Ahmad Atalah Araihan menyumbangkan 4 gol. Adapun 6 gol sisanya diciptakan oleh Aditya Dava Al-Hadi, Rui Arianto 2 gol, Wahyu Pratama 2 gol, dan Mikael Alfred. Wahyu Pratama? Pratama Arhan, Wahyu Pratama. Dotata. Sementara itu, Mariana Utara hanya bisa mengukir 1 gol melalui Jim Kurpaniago. Sepanjang babak pertama, Mariana, para pemain Timnas U16 Indonesia memang tampil agresif yang sangat merepotkan Mariana Utara. Pesta gol Indonesia dimulai melalui Marcelino Ferdinand pada menit ke-8. Ia melepaskan tembakan keras yang menghujam sisi kanan gawang Mariana Utara. Selanjutnya, gol kedua Timnas U16 diciptakan oleh Aditya Dava Al-Hadi pada menit ke-10. Dava mencetak gol lewat sundulan setelah memanfaatkan umpan crossing Rui Arianto. 4 gol Timnas U16 berikutnya dicetak oleh Ahmad Atalah Araihan. Gol pertama Atalah tercipta pada menit ke-11 melalui tembakan mendatar keras nan akurat ke pojok kanan gawang Mariana Utara. Berikutnya Atalah menambah keunggulan bagi Timnas U16 pada menit ke-17. Atalah kemudian mencatatkan diri sebagai hat-trick dengan gol pada menit ke-26. Mau tengok guys, ini U16 nih guys. Masih muda-muda lagi sudah mempamerkan dorong punya kebolehan. Begitu mantap lah kalau tengok ya. Banyak dia punya jaringan-jaringan daripada pasukan Timnas Indonesia U16 nih guys. Ada 10-0, ada 18-0. Jadi kebanyakan lah yang saya tengok, memang pasukan Timnas Indonesia banyak membuat jaringan berbanding pihak lawan. Ayo kita semak sedikit lagi guys. Setelah menerima sodoran dari sisi kiri, Atalah lalu kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-42 lewat tendangan jarak dekat.
Pada sisa waktu babak pertama, timnas U16 yang sudah unggul 6-0 tidak mengendurkan serangannya sama sekali. Mereka justru semakin percaya diri dan kian gencar melancarkan serangan terhadap Mariana Utara. Meski demikian, Mariana Utara sukses mencuri gol pada penghujung babak pertama melalui Jim Kurt Maniago. Gol itu sekaligus menjadi penutup babak pertama. Indonesia unggul 6-1. Memasuki babak kedua, timnas U16 masih sangat mendominasi permainan. Mereka begitu konsisten melancarkan serangan. Secara keseluruhan, kualitas permainan Mariana Utara pada laga ini memang jauh di bawah timnas U16. Hasilnya, 9 gol tambahan tercipta, yakni 4 dari Marcelino Ferdinand. Sedangkan sisanya oleh Rui Arianto 2 gol, Wahyu Pratama 2 gol, dan Mikael Alfredo Tata. Unggul 15-1, timnas U16 Indonesia masih gencar menang. 15-1 guys. Dengar itu dia punya digit tuh guys, jaringan yang dibuat oleh pasukan timnas Indonesia nih. 15-1 itu pun saat-saat akhir ya, baru dapat pasukan Mariana ya untuk menjaringkan satu gol untuk berlawan dengan pasukan timnas Indonesia bawah U16 nih guys. Menekan para pemain Mariana Utara. Peluang pun tercipta. Namun hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya laga, tak ada gol tambahan. Bagi timnas U16, ini adalah kemenangan kedua mereka di grup G kualifikasi Piala Asia U16-20-20. Mantap. Inilah yang saya nampak daripada skill dorang ya, dari tadi dorang main tu kan. Corak permainan dorang ni sebenarnya corak yang begitu teratur sekali. Dan kalau tengok daripada dorang punya posisi masing-masing, dapat mengawal bola tu tanpa dapat diserahkan kepada pihak lawan. Jadi sebenarnya bagi saya lah, untuk pasukan timnas Indonesia bawah U16 ni kan guys, mereka ni seharusnya dibagi perhatian dan juga dibagi highlight ya, untuk latihan-latihan dan juga sekiranya ada pemilihan-pemilihan untuk masa akan datang. Mereka ini layak untuk jadi sebagai pemain simpanan sekiranya yang sekarang ni kan U23 yang bermain yang di macam AFF 23 tu kan. Jadi mereka ni baru 16 tahun tetapi diorang punya kemahiran dan skill tu memang cukup baik sekali ya, dan cara mengendalikan bola, bermain bola memang diorang mempunyai kepakaran dan juga kemahiran. Tengok sejak tadi mereka dapat membuat jaringan sebanyak 15-1. Bayangkan 15-1 tu guys, jarang-jarang orang ada dapat tu guys, ataupun pasukan-pasukan bola sepak jarang betul dapat sampai 15 jaringan. Tetapi bagi pasukan timnas Indonesia U16 ni bisa untuk menjaring sebanyak 16 gol. Jadi dengan harapan semoga pasukan timnas U16 ni diberi peluang lah kan guys, diberi peluang kepada mereka untuk mengharumkan nama negara Indonesia, dan juga bagi mereka yang berkelayakan bolehlah jadi pemain simpanan di masa akan datang, sebab kita tidak mahu juga macam situasi yang berlaku baru-baru ni, baru 7 orang kena COVID akhirnya tidak dapat menyertai untuk perlawanan di piala, apa satu nama piala tu saya lupa sudah, yang Indonesia tidak dapat pergi disebabkan kena jangkitan COVID seramai 7 orang, manakala 4 orang tu kontak rapat. Tetapi sekiranya ada pemain simpanan seumpama ni, maka tidak ada masalah untuk berlawan di mana-mana tempat ya guys. So itu saja untuk kali ini. Bagaimana pandangan kalian terkait dengan pemain timnas Indonesia U16 ni guys? Kalian boleh komen di bawah. Jadi itu saja, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video akan datang. Bye bye.